sendiri. Tiada lagi. Alhamdulillah dan terima kasih saya yang tidak terhingga, terutama kepada saudara Nazir Husin yang telah begitu sekali memberi komitmen setelah arahan diberi oleh Ketua Pergerakan Pemuda Barisan Nasional Malaysia kepada beliau untuk memainkan peranan agar program Carnival ini dapat diadakan di negeri Kedah untuk anak-anak muda, terutamanya pelajar-pelajar yang telah pun melepasi dalam alam pelajar mereka untuk mendapat kerja di mana-mana di seluruh negeri dan juga negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, program ini adalah sesuatu program yang telah dianjurkan oleh Pemuda Barisan Nasional di peringkat kebangsaan dan disusuli di peringkat negeri-negeri. Jadi saya yakin dan saya percaya dengan adanya program Job Fair ini, terutama sekali untuk melihat anak-anak muda di semua peringkat, tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya, supaya mereka bersama-sama di dalam program ini dan dapat menentukan sama ada kesesuaian kerjaya yang mereka ingin untuk membawa diri mereka di dalam menentukan masa depan. InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan mendapat segala-galanya melalui Carnival yang telah diadakan hari ini, besok dan juga lusa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dengan adanya Carnival ini, peluang ini harus diambil, terutama sekali oleh anak-anak muda di seluruh negeri, termasuklah ibu dan juga ayah kepada anak-anak yang menjadi tanggungjawab kita untuk menentukan masa depan mereka dengan kita menggerakkan mereka supaya datang sendiri beramai-ramai 2 hari ataupun 3 hari mulai pada hari ini, besok dan lusa untuk menentukan apakah peluang-peluang yang terdapat di dalam penganjuran Carnival ini yang telah disertai oleh sebegitu ramai sama ada daripada pihak syarikat swasta ataupun IPTS dan juga agensi-agensi kerajaan yang dibawa khusus oleh sekretariat ini untuk bertemu dengan anak-anak muda yang ingin mendapat dan melihat kerjaya mereka menerusi peluang-peluang yang begitu banyak ada di dalam negara kita melalui syarikat-syarikat yang begitu banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan saya percaya kalau hari ini disebut oleh saudara Nazir sebentar tadi, lebih daripada 7,000 peluang pekerjaan yang telah dibawa oleh syarikat-syarikat di dalam Job Fair ini, dan saya yakin, saya percaya inilah yang sebenarnya peluang yang ditunggu oleh anak-anak muda apabila nak telah pun keluar daripada peringkat persekolahan, sama ada di peringkat sekolah menengah ataupun di peringkat pengajian tinggi, untuk mereka mendapatkan peluang-peluang kerja dan juga melalui apa yang telah diminati oleh anak-anak muda itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap 3 hari ini akan memenuhi keperluan-keperluan yang telah disediakan oleh syarikat-syarikat kepada anak-anak muda di seluruh negeri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang sebenarnya perancangan yang telah dibuat oleh parti khususnya Kerajaan Persekutuan dalam kita nak menggerakkan ataupun menyediakan peluang-peluang pekerjaan, kerana kita nak melihat masa depan generasi kita, masa depan anak muda yang begitu penting, supaya mereka juga akan merasai dapat memenuhi apa juga keperluan mereka melalui peluang-peluang pekerjaan yang disediakan sama ada melalui kerajaan itu sendiri ataupun syarikat-syarikat swasta yang telah banyak menyumbang untuk membantu mewujudkan ekonomi yang cukup hebat di dalam negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Inilah yang sebenarnya yang dilakukan oleh parti khususnya Barisan Nasional. Sama ada melalui pemuda dan juga Barisan Nasional induk itu sendiri untuk melihat berjayanya rakyat di dalam negara Malaysia. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalau kita lihat negara kita begitu hebat, dinilai oleh bangsa lain di luar negara, begitu ramai mereka datang ke dalam negara kita semata-mata untuk mengaut segala kekayaan yang ada di dalam negara kita. Jadi apatah lagi kita yang berada di dalam negara kita sendiri harus merebut peluang ini supaya peluang ini tidak diambil oleh rakan-rakan ataupun rakyat daripada luar negara yang datang sebegitu ramai untuk memenuhi keperluan pekerjaan yang begitu ramai, begitu banyak yang memerlukan tenaga yang hari ini kita membawa masuk sebegitu ramai pekerja-pekerja asing semata-mata untuk memenuhi keperluan kerja di dalam syarikat-syarikat swasta ataupun dalam sektor-sektor tertentu. Jadi kalau ini diterima, diambil oleh peluang ini oleh rakyat negara Malaysia sendiri, terutamanya pemuda-pemuda dan juga puteri pemudi sebagainya. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kitalah sepatutnya memenuhi segala keperluan yang diperlukan oleh sama ada syarikat swasta dan dalam sektor-sektor yang tertentu. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak, segala peluang kerja ini akan dipenuhi oleh pekerja-pekerja asing. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan agar anak-anak muda ini harus tampil ke carnival ini untuk melihat. Alhamdulillah, hari ini permulaan dah pun lebih daripada 7,000 yang hadir daripada pagi tadi untuk melihat peluang-peluang pekerjaan. Dan kita yakin sasaran job fair ini, kalau diletakkan sasarannya 100,000, kita yakin akan sampai sasaran. Kalau besok hari Sabtu, keseluruhan di negeri Kedah, di luar pada negeri Kedah pun cuti, hari Ahad pun cuti, kita harap lebih ramai anak-anak muda akan tampil untuk datang ke job fair ini, ke carnival ini, untuk melihat peluang-peluang pekerjaan bagi masa depan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah peranan yang dimainkan oleh kerajaan hari ini supaya segala peluang-peluang ataupun keperluan seperti yang disebut oleh saudara Nazir sebentar tadi, melalui perbincangan ataupun melalui pertemuan-pertemuan yang telah diadakan, membuat kajian segala keperluan anak-anak muda. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, negara hari ini akan bergantung peranan anak-anak muda di masa-masa yang akan datang. Anak-anak muda inilah yang akan mengambil alih segala pentadbiran, dan kita nak supaya mereka bersedia daripada sekarang untuk menerima tanggungjawab sama ada nak membangunkan negeri, membangunkan negara. Bermakna kata semua anak-anak muda di dalam negara Melayu, Cina, India dan sebagainya harus bersedia untuk menerima tanggungjawab. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tanggungjawab dulu telah pun dimainkan oleh pemimpin ataupun masyarakat terdahulu daripada kita hari ini, dan mereka berjaya meletakkan asas yang begitu kukuh, dan hari ini kita telah melihat bagaimana kejayaan mereka meletakkan asas ini begitu kuat, dan kita merasai nikmat yang telah dibuat oleh pemimpin yang terdahulu. Mungkin satu ketika dahulu mereka juga adalah generasi muda pada ketika itu, dan hari ini kita menerima nikmat yang telah dikukuhkan oleh generasi muda ketika itu. Jadi peranan kita pula hari ini, terutama anak-anak muda, untuk melihat generasi kita yang akan datang, persiapan-persiapan ini perlu di dalam kerjaya bidang masing-masing. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bangunkan negara kita, kita memerlukan dalam semua aspek, tak kira dalam jurusan apa, bermacam-macam bidang yang diperlukan, dipegang oleh anak negara kita, orang Melayu, orang Cina, orang India, kita tak kisah.
Karena hari ini kita dapat lihat bagaimana negara kita membangun dengan penglibatan ketiga-tiga bangsa yang terbesar dan lain-lain bangsa yang ada di dalam negara kita.